Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas part kedua dari event Kok Bingo teman-teman ya. Dimana kemarin kan saya bahas itu belum ada tanggal rilisnya teman-teman ya, melainkan baru ada bocorannya. Nah sekarang itu udah ada tanggal rilisnya di test server akun ini teman-teman ya. Akun ini adalah akun paling hoki yang bisa kita lihat event-event yang bakal hadir teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke inti video dan pembahasannya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Nah jadi kita bakal ngebahas dari tentang pembahasan pre-order, terus ada token gratis dan rilisnya di original server kapan. Oke, jadi di sini kita bakal bahas lengkap dari event Kok Bingo ini teman-teman ya. Dari pertama saya kemarin bahas di part pertama itu kan belum resmi rilisnya teman-teman ya, belum ada tanggal rilisnya. Nah jadi di sini Muntun udah ngeluarin teman-teman ya, yang kemarin saya bahas itu part Jumat bakal ada tanggal rilis. Nah ternyata benar sekali teman-teman ya, ini sebentar lagi kan hari Jumat juga teman-teman ya. Nah jadi di sini kita bakal langsung masuk ke menu event teman-teman. Nah jadi untuk yang nanya, bang di akun saya kok tidak ada ya, itu beda lagi teman-teman ya. Saya ini buat bahas event aja. Kalau semisalkan di akun kalian tidak ada, ya pasti belum ada kalau untuk sekarang teman-teman ya. Jadi kita bakal bahas dari event yang pertama. Kita langsung masuk ke menu pre-order teman-teman ya, masuk ke menu event. Oke, jadi di menu event ini Kok Skin kembali untuk waktu terbatas pada tanggal 22 Mei teman-teman ya, bakal rilis di original server itu pada tanggal 22 Mei hingga 22 Juni. Nah jadi buat kalian yang kumpulin dari sekarang buat nanti pre-order atau misi dari tokennya, kalian kumpulin uangnya dari sekarang teman-teman. Siapa tahu kalian lagi ngumpulin diamond buat nanti incar skin cow dan lain-lain yang belum punya teman-teman ya. Jadi di sini pre-order sekarang, login pada tanggal 22 Mei sampai 29 Mei. Jadi pre-ordernya itu kemungkinan tanggal 22 Mei teman-teman ya, sampai 29 Mei. Jadi kita pre-order tanggal 22 Mei sampai 29 Mei, klaim tiket lotre gratis teman-teman ya. Jadi kalian jangan lupa, kalau misalkan nanti bakal ada updatean dari event ini, nanti saya bakal update lagi di part selanjutnya teman-teman ya, karena event ini sangat kita tunggu-tunggu. Kalau misalkan, nah ya jadi ada yang bertanya nih. Nah jadi ada yang bertanya, bang kalau misalkan kita udah punya skin Leona, kita bakal ditukar apa? Ada informasi dari Mobile Legends teman-teman ya, kita bakal ditukar dengan harga skin yang harganya 899 DM teman-teman ya, tidak ditukar lagi dengan fragment, melainkan di sini kita bakal mendapatkan skin dengan harga yaitu 899 diamond. Jadi cukup worth it banget di event ini. Kalau semisalkan kalian udah punya Leona, kalian bakal ditukar dengan harga skin epic 899 DM teman-teman ya. Jadi untuk selanjutnya di sini kita bakal ngebahas cara hadapin misi-misinya teman-teman ya. Siapa tahu dari kalian yang kalau semisalkan pas ada eventnya itu belum punya uang buat top up. Nah jadi kalian di sini bisa kumpulin dari sekarang teman-teman ya. Jadi di sini ada namanya koleksi kop teman-teman ya. Itu misinya itu seperti yang misi dari sebelumnya juga, sepertinya biasa teman-teman ya, seperti biasa. Share event sebanyak 1 kali, terus bakal ada top up sebanyak 1 kali, top up lagi 50 diamond sampai 100 diamond, terus ada bentuk tim bersama teman teman-teman ya, di mode klasik main, rank atau klasik atau brawl teman-teman ya. Jadi itu untuk misi dari kop yang bakal hadir nanti di original server pada tanggal 22 Mei. Sekarang baru April, berarti April Mei teman-teman ya. Ya sebentar lagi teman-teman ya, ini udah tanggal berapa, ini udah tanggal 22 Mei dan sekarang itu udah tanggal 29 Mei ya, sebulan lagi teman-teman ya kita bakal kedatangan event Kok Bingo Lotre lagi. Nah jadi event ini bakal rilis di semua server teman-teman ya, mau server Argentina, mau server manapun itu rilisnya pas banget. Jadi kita tidak bisa menggunakan VPN lagi dan dapatin dari token tersebut. Kalau misalkan kita bisa masuk juga, tokennya itu udah kita klaim, jadi tidak bisa gunain VPN lagi teman-teman ya. Nah itu untuk dari saya. Oke untuk selanjutnya di sini bakal kedatangan yaitu penukaran 2021 Kop Stamp teman-teman ya. Seperti biasa kita harus menukarkan, di sini ada kosong, masih kosong per kosong teman-teman ya, karena belum masih test server teman-teman ya. Jadi kita harus kumpulin yang mana token lotre itu, seperti biasa di event sebelumnya kayak gitu juga, tidak ada perubahan teman-teman ya. Kalau misalkan nanti ada perubahan dari misi-misi, dari pre-order, dari tanggal-tanggalnya, kalau misalkan kayak mundur, dimundurin atau dimajuin oleh Muntun teman-teman ya. Nah siapa tahu nanti bakal ada pemunduran atau maju dari Muntun ya, saya bakal infokan lagi di video selanjutnya lah teman-teman ya, jangan khawatir. Jadi kalian bisa klik dulu tombol subscribe teman-teman ya, untuk mengetahui penipuan yang bakal hadir di original server.
Nantikan video-video menarik lainnya dari channel ini. Mungkin sekian dulu teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.